sahabatkompas.com, fenomena antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar di berbagai daerah sedang terjadi beberapa minggu terakhir. Hal itu disebut-sebut karena terbatasnya stok solar di berbagai SPBU. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kelangkaan solar, salah satunya kuota solar subsidi tahun ini yang lebih rendah dari tahun lalu. Nike menjelaskan bahwa konsumsi solar subsidi bisa mencapai 16 juta kiloliter, di mana jumlah itu melebihi kuota yang ditetapkan yakni sebesar 14,09 kiloliter. Namun sayangnya, tren kenaikan konsumsi itu tidak diiringi dengan peningkatan suplai, karena kuota solar subsidi tahun ini menurun 5% dibanding tahun lalu. Selain itu, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyimpangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Nike mengungkapkan, dugaan itu terlihat dari meningkatnya penjualan solar hingga mencapai 93%, sementara penjualan solar non-subsidi menurun jadi 7%. Melihat potensi peningkatan konsumsi solar subsidi, Nike berharap agar dapat dilakukan penyesuaian kembali soal kuota solar subsidi tahun ini. Menurut Nike, fenomena ini butuh petunjuk teknis dari pemerintah agar dapat mengantisipasi potensi penyimpangan solar subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran agar tidak mengalami kelangkaan.